Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Playmaker. Oke, di video kita kali ini kita bakalan bahas, bukan kali ini sih, sebenarnya ini sama-sama gacha guys ya. Mungkin ini yang ini besok kita baru upload guys ya. Tepatnya tanggal berapa ya? Udah gue lupa tanggal berapa pokoknya ya. Kita bakalan ini guys, cobain yang Star Space guys ya. Ini gue udah main sekali, rupanya itu gampang guys ya, nggak susah-susah amat. Untuk kalian harus punya hero level 60, minimal 18 biji guys ya. Nah guys, kita bakalan tantang guys ya. Nah saya ini seperti ini guys ya. Sebenarnya tuh untuk lawan raja terakhirnya tuh gampang guys. Kalian pakai satu sen aja bisa menang. Nih gue cobain ya buat kalian ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak percaya ya. Oke guys, ini kita tuh awal-awal tuh kita disuruh main 3 tahap guys. Habis itu kalau kita farming sama tim itu bakalan satu tahap doang yang terakhir langsung guys ya. Dan itu dapatnya lumayan guys. Ini buat 8 cents guys ya, buat material 8 cents. Nah di sini nih awal-awal tuh kita pakai asal ngasal aja guys. Kalian terserah kalian mau yang kayak gimana guys ya. Awal-awal itu ya ngasal aja kayak gini guys ya. Gak usah terlalu dipikirin guys, line up tuh mau gimana guys ya. Parah co. Oke kita kayak gini guys ya. Oke. Nice, kenapa auto ini? Oke, sakit juga guys ya, lumayan. Lumayan daripada lumanya. Oke kita hajar guys ya. Kita sekarang cyclone. Dan ini kita gas. Oke. Gampang guys, gak terlalu susah guys rajanya guys. Ini doang loh, ini juga terlalu easy guys ya buat gua guys ya. Aduh, bisa sampai mati ini kayaknya nih. Oke. Oke, gak ada keluar apa-apa. Nice. Kita bantai guys ya. Oke, ayo losnya gak ada rasa bung. Bisa mati nih bung. Oke, gak ada. Eh, anjay, nyerang dua kali dia cok. Santuy, santuy, santuy. Apa-apa lah guys ya, santai aja guys. Lah, cuma 7.000, janco. Oke, kita sialin dulu, ayo los. Harusnya ini gampang, ini kok susah ya? Enggak ada kata susah guys ya. Oke guys, stage 1 kita udah lewat, kita lanjut langsung ke stage 2. Let's go. Ini guys ya, hadiahnya tuh lumayan guys ya, gila. Boleh lah guys ya. Nah ini stack duanya dan ini nggak pakai energi guys ya, pakai tiket guys. Dan XP nya lumayan guys, kalau kalian mau yang cepet naik level sih dari sini sih oke guys ya. Gua udah naik 45 sih level. Ini untuk stack keduanya guys, kita lanjut. Nah di sini kita disuruh ambil buff guys ya. Kita ambil yang magic attack aja guys. Terserah kalian tuh mau ambil apa guys ya. Ini gampang soalnya guys. Kata susah-susah amat guys, parah cok. Dari laba-laba jadi bola bekel kalian nih guys. Anjay. Nah di sini karena kita ambil yang buffnya magic, ya udah pakai aja magic semua guys, tuh nggak usah banyak dipikirin guys ya. Kita pakai magic mana lagi, mana gak ada lagi yang magic ya. Nah ini magic juga nih. Ah kita ambil yang sakit aja guys ya. Oke guys, ini kita ada buffnya guys ya. Oke dia mau niru ini gua, santuy aja nggak apa-apa guys ya. Ini gue bilang cupu banget guys, sumpah. Tuh, gak ada perlawanan loh, sumpah. Tuh, Fabriki gue udah nggak bisa, udah abadi guys ya. Nggak bisa mati guys ya, bukan nggak bisa mati sih, bisa-bisa aja mati. Oke, kita matikan dulu rajanya, biar bisa. Sekarang kita bunuh yang ininya. Cepat. Udah, ini pakai sepak aja lah. Oke. Bisa, kita getok, mati guys ya. Oke, stack 2 udah selesai. Kita lanjut ke stack 3 guys. Ini dapat hadiah juga dan 600 XP sama gold banyak banget guys ya. Nah, untuk stack 3-nya ini ambil physical aja guys. Dan ini gua pakai satu sen aja guys, pasti menang guys. Dan buat kalian yang punya apa? Yang punya hero ini selamat guys ya. Kalian bisa nyesain ini tuh cuma pakai satu hero. Parah men, parah cok. Oke, itu apa guys hero-nya? Udah upgraded guys ya. Kita pakai satu aja guys. Tuh guys ya, upload ini karena punya lifesteal guys ya, jadi nggak usah takut guys. Tuh ya udah gini aja terus tuh santuy. Nah dia mau di silent mau di apa ya, tetap aja kayak gini guys ya. Oke kita gaskan, kita ambil yang ini aja guys, jadi kita aja guys. Nah full lagi darahnya guys, kayak gitu guys ya. Nah
Nah, ini buktinya guys. Aprodit tuh gila guys ya. Lawan satu cuman dia sendiri aja bisa loh lawan Raja kayak gini. Parah coy, lu lihat. Aduh. Oke guys, sampai sini aja videonya. Untuk tutorialnya nggak ada tutorial ya guys ya, karena ini lawannya cupu-cupu ya kayak gini guys ya. Untuk kalian yang mau up 8 sense selamat ya, dan yang punya Aprodit tuh juga selamat. Kalian bisa pakai satu hero aja buat selesaiin yang stack terakhirnya guys ya. Okay, see you in the video guys. Bye bye. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays we'd spend our own way. We were careless. We were fearless.